Permainan kapal cai. Nah, permainan kapal cai ini bisa dimainkan tidak hanya di masyarakat pesisir ataupun di laut, tetapi juga di masyarakat pesisir yang berada di sungai-sungai, biasanya dekat muara ataupun pertemuan-pertemuan antara laut dengan sungai karena dia punya ceruk yang agak dalam, karena permainan ini membutuhkan air yang cukup dalam, tidak dangkal, untuk agar bisa mengambang dan kemudian yang menjadi badan kapalnya itu tidak merasakan berat ketika harus mengangkut teman-teman yang menjadi sayapnya. Nah, kekapalan cai ini memang menyerupai bentuk kapal yang ada di udara, gitu kan? Kapal udara, bukan pesawat atau apa namanya. Biasanya orang Sunda mengatakan kapal, gitu, berbeda dengan bahasa pada umumnya. Tapi orang Sunda mengatakan ya pesawat itu juga kapal, gitu. Maka disebut kekapalan cai. Kekapalan cai ini memiliki keunikan yang sangat khas, terutama pada bagian bagaimana seseorang yang lebih besar badannya, biasa dia menjadi badan dari pesawatnya. Kemudian yang keduanya saling berpegangan kaki dengan cara memegang kaki di atas punggung, dan kemudian mereka akan berhadapan-hadapan dengan saling memegang telapak kaki dari pasangannya. Kemudian yang sebelah sana juga memegang kaki di yang sebelah kiri dan kanannya, sehingga dia akan diam. Nah, kemudian setelah itu mereka akan melaju bentuknya seperti kapal, dan kemudian dia menirukan suara-suara kapal ataupun dia berjalan menyusuri sungai tersebut. Ayah hiji leuwi teluwi nya barangkali itu misalkan ayah opat duaan-duaan. Dia menggambarkan bahwa kita belajar olahraga itu renang, belajar. Tetapi ada yang megang. Ya, kita itu ada yang megang. Jadi menandakan bahwa itu jero itu wahangan teh, kita harus lebih hati-hati. Karena kita bisa membantu anak-anak supaya kita bisa mablas ke sisi lah. Misalkan ieu orang bade mentas, kita kumaha carana ieu? Ya aplusan. Ieu urang-urangin parahuan. Kita sambil ngeboseh, tapi ada yang megang, itu supaya lebih jangan celaka itu. Kekapalan ini mungkin berbagai pengaruh dari pertemuan-pertemuan visual anak-anak dan juga bentuk yang memang aktivitas anak-anak ketika bermain di sungai. Nah, ini banyak digunakan terutama oleh anak-anak yang berada di pinggir sungai atau berada di pinggir pantai, di pesisir, untuk mengisi kekosongan atau bagian-bagian dari keseruan mereka saat bermain. Nah, kekapalan cai ini memberikan manfaat terutama pada keakraban dan kebersamaan mereka, kemudian saling memberikan pengertian bahwa mana yang besar, mana yang kecil. Kadang-kadang yang bagian yang kecil juga menjadi sebuah badannya tetap ringan. Karena apa? Karena dia akan mengambang di atas air. Nah, kekapalan ini sampai sekarang masih berkembang cukup bagus. Karena apa? Karena masih banyak anak-anak terutama di masyarakat Sunda yang berada di pinggir sungai atau pinggir pantai menggunakan permainan ini sebagai bagian dari keakraban mereka menggunakan permainan-permainan yang sangat menarik ini. Nah, permainan kekapalan cai ini juga merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Sunda, terutama yang berada di pesisir pantai dan sungai.